Bersama Haji Herman Suherman membangun Cianjur atau BHS Manjur hadir di Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kamis 15 Agustus 2019. Desa Cibiuk merupakan desa ketiga yang disinggahi setelah desa yang ada di Kecamatan Cilaku. Kegiatan Cianjur Ngawangun Lembur atau CNL ini untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada warga masyarakat serta berupaya memajukan pembangunan desa yang pada akhirnya kesejahteraan warga masyarakat akan semakin meningkat. Pelaksanaan CNL dimulai dari perekaman data untuk pembuatan IKTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran, pengobatan kesehatan, kitanan massal, serta pemasangan implan atau KB. PLT Bupati menyampaikan bahwa kedatangannya hanya ingin melayani warga masyarakat yang ada di Desa Cibiuk dan saling bersilaturahmi, serta yang merasa tidak sehat dapat diobati sekarang dan kita kasihkan obat. Yang tidak punya KTP, kita buatkan sekarang dan berbagai pelayanan yang lainnya. Selain program pemerintah yang melayani masyarakat di hari ini, tahun 2019, PLT Bupati memberikan dana bantuan perbaikan jalan dan pendidikan di Kecamatan Cilaku. Setelah itu, PLT Bupati menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu, jompo, dan bantuan dana kepada DKM Masjid Desa setempat, serta bantuan lainnya untuk mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan agamis, yang disalurkan melalui Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kimrumtan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, dan PDAM Tirta Mukti. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana kegiatan Cianjur Ngawangun di desa kami, Desa Cibiuk, dengan kunjungan Bapak PLT Bupati Cianjur dan program BHS-nya, BHS selanjutnya. Alhamdulillah acara berjalan lancar dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada PLT Bupati Cianjur dengan bantuan-bantuan kepada masyarakat kami, baik pelayanan, perizinan, dan juga pelayanan KTP, pelayanan SIUP, dan juga kesehatan, dan dari UPTD yang lain, dari Dinas Kesra, Olahraga atau Karang Taruna, dan juga dari pertanian, dan juga dari Bank Jabar, dan yang lain. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan seterusnya kami masyarakat Desa Cibiuk dapat bantuan dan bisa menyejahterakan masyarakat kami, dan kami berharap ke depan untuk pembangunan yang lain, terutama jalan kabupaten yang ada di desa kami, Desa Cibiuk, bisa dilaksanakan secara utuh, karena harapan kami kepada Bapak PLT Bupati Cianjur dengan BHS selanjutnya agar betul-betul membangun Cianjur lebih baik lagi. Saya terima kasih. BHS